Saudara, sebuah mobil kabur usai mengisi bahan bakar di sebuah SPBU di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Akibatnya, petugas SPBU sempat terseret sejauh kurang lebih 70 meter. Iya, iya itu perlu kita tanda paling. Iya tuh. Dari rekaman CCTV terlihat, petugas SPBU tengah mengisi BBM ke minibus berwarna putih di SPBU di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Namun, usai mengisi BBM senilai Rp300.000, pengemudi minibus justru tancap gas tanpa membayar. Petugas SPBU yang berusaha menghentikan laju mobil itu terseret sejauh 70 meter dari pintu keluar. Akibatnya petugas SPBU mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Berarti sempat keseret itu ya karena mencoba menghentikan iya. Mobil ini? Iya, dia nyangkut di mobil pegangan dia ini, pintu. Oh, di pintu, tersangkut di pintunya ya? Gitu. Oh, oke. Okay. Kondisinya seperti apa? Korban luka-luka di tangan kanan, kiri, sama kaki bawah, sama kepalanya. Oh, itu mobilnya ini isi apa? Pertalite pertama? Pertama. Berapa banyak? 300 ribu. 300 ribu. Terus nggak bayar ya? Nggak bayar. Langsung jawab.